Saya nak jelas, nak betulkan sedikit ya. Debarge itu bukan neutral stance. Bila negara, satu negara luar bagi debarge, maknanya ada dia concern dia. Apa yang kita tata tindak. Belum protes, tetapi concern. Bukan sekali, tiga kali. Sekali kepada Duta Besar, dua kali pada 13 dan 30 Oktober. Sebab itu kita anggap ini sebagai suatu peringatan, tapi jawapan kita tegas. Terutama dalam hubungan dengan Hamas. Kedua, seperti yang saya sebut, singgung sebentar tadi, dalam kunjungan kita, dalam beberapa pertemuan dengan negara asing, disampaikan maklumat ini. Dan kita berjawab secara tegas. Dan sekiranya kalau disampaikan langsung kepada kita, sebab itu saya pilih untuk jawab secara langsung supaya negara-negara yang berkenaan, termasuk mukhabarat atau intelligence atau perisikan mereka, faham pendirian kita dan kita tidak bertolak ansur.